Oke, sedikit saya mau menjelaskan mengenai spesifikasinya. Ini untuk sumber tegangan kita menggunakan 24 volt ya. Nah, ini 24 volt, sumber tegangan 24 volt. Lalu kemudian untuk kabelnya input untuk yang 7 baris ini kita kasih panjang 50 cm, dan untuk yang double layer kita siapkan juga sekitar 60 cm sampai yang satunya, yang layer atas itu panjangnya 1,5 meter atau 150 cm. Ini yang kita pakai bahannya spon yang kita lapisi dengan silikon, jadi bukan resin ya, ini empuk. Jadi kalau ini digores empuk ya, untuk apa nanti seandainya perbaikan ada led yang mati misalnya, ini bisa dikupas silikonnya, bisa disolder lagi. Dan jelas kita menggunakan, kalau ini kita menggunakan WS 811. Nah, itu sedikit spesifikasi tentang strobo double layer dan Paijo.